Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni Ina baru balik daripada hantar Airi dengan Eri ke rumah Maina. Okay, so now Ina baru sampai rumah. Ina nak unbox dengan korang Ina punya sabun punya mold. Okay, kalau korang nak tahu, Ina nak start buat bisnes sabun. Ina harap semua support. Okay, kalau korang nampak Ina cantik ni, Ina pakai TikTok untuk shoot video ni eh. Ina pakai TikTok untuk shoot video YouTube. Padan muka kau TikTok. Okay, so okay, this is Ina punya item. So, kita buka. Ina dah excited sangat dah. Kalau korang nak tahu, Ina shoot guna iPhone 14 Pro Ina. Which is dia punya kamera tu membuatkan aku malu dengan diri aku sendiri dan tak ada confident. Okay, so Ina pakai this filter to make me look very very nice and pretty. Okay, so this is Ina punya mold. Okay, so Ina beli 10 mold and then Ina nak tunjuk korang. This is the first one. Okay, this is Ina punya main mold, which is cake mold. Okay, untuk buat bentuk macam cake. So Ina adalah ambil inspiration daripada daripada Pinterest untuk buat this cake. Okay, so all this plastic I want to throw. Okay, so yang ni adalah dia punya mold lah. So Ina punya apa benda ni, Ina punya sabun akan tinggi macam ni lah. So sabun Ina, anggaran Ina akan jual anggaran RM18 hingga ke RM20 ikut dia punya berat, bukan design eh, ikut dia punya berat sabun. Ina tak buat ikut design eh, bukan je makin susah design makin mahal Ina jual hidup. Okay, Ina ikut dia punya berat sabun. Okay, so kalau macam ni dalam RM15 hingga RM20 lah. Macam tu. So Ina tengok bahan yang Ina guna juga, berat dan bahan. And then Ina juga ada beli this one. This is very very cute. Yang ni okay, yang ni adalah cheese. So Ina akan buat sabun organik, sabun turmeric. Okay, sabun turmeric. So turmeric tu kan warna kuning. So Ina nak buat dia bentuk cheese. Bentuk cheese. Okay, so sabun turmeric tu kan dia warna kuning-kuning kan. So Ina nak buat sabun turmeric. Kalau tak tahu turmeric tu apa, turmeric tu orang kata panggil bahasa Melayunya halia pula. Dah kunyit. Okay, sabun kunyit. Sabun kunyit sangat-sangat elok untuk skin. Okay, untuk buang kulit-kulit mati dan juga boleh hilangkan kita punya parut dan juga acne. Sabun memang elok. Okay, sabun orang panggil sabun alami ataupun sabun natural. Okay, yang ni. Okay, ataupun sabun semula jadi dalam bahasa Melayunya. Okay, this is the mold. Okay, dia lebih kurang dia punya berat semua. Okay, this is the smaller one. Okay, so Ina akan juga buat trial. Maksudnya sabun yang kecil sikit. Okay, untuk seorang panggil trial. Apa orang panggil trial? Bukan trial pack, trial soap lah orang dah panggil kan. Untuk yang kecil punya, hak yang kecil punya. Okay, so macam tadi Ina jual dalam RM15 hingga RM20. So maybe this one Ina jual dalam RM5 sahaja. Okay, so dia kecil-kecil macam ni kan. Macam tu. So RM5 sahaja untuk cuba-cuba. Kalau serasi beli lagi. Gitu. And then Ina juga beli this one. Yang ni cantik. Yang ni bentuk macam awan-awan nano gitu. Okay, awan-awan nano gitu. So yang ni Ina buat kebanyakannya sabun yang semula jadilah. Okay, tapi ada juga Ina akan buat sabun kojic acid lah. Ina akan juga buat sabun kojic acid tambah dengan sabun apa namanya, kojic acid campur dengan sabun tambah dengan glutathione. Okay, so yang ni dia bentuk macam ni. Nampak tak dia bentuk macam awan-awan, awan nano-nano comel lah. Yang ni besar sikit eh. Kalau tengok dia punya apa sabun ni, dia punya kuantiti akan jadi besar sikit lah. So maybe akan mahal sikit lah. Okay, so nak tengok macam mana. Maybe nak kurangkan bahan ke to make it apa more affordable. Okay, buat masa ni Ina tak ada lagi kotak, Ina tak ada lagi any special packaging sebab Ina baru nak start buat business. Okay, and then Ina juga ada beli this one. Yang ni adalah bentuk lemon. Okay, so kita juga akan buat extract lemon. Lemon punya soap. So yang ni Ina ambil lah dia punya template, macam template lemon. Kalau korang tengok selalu orang buat apa
sabun yang jenis potong-potong-potong tu. But for me, Ina rasa Ina lagi sesuai pakai this template ataupun this mold to make it more synchronized atau lagi nampak kemas macam tu. Terutamanya orang yang jenis macam Ina ni, tangan dia getol-getol nak potong tu maybe tak jadi. Okay, so this is yang lemon punya mold lah, which is very very nice. Okay, so yang ni maybe Ina akan buat untuk topping sahaja. Okay, untuk topping sahaja. Okay, and then Ina juga ada beli. Yang ni dah salah beli tau, kurang. Tu aku order balik benda yang sama. Ina salah beli dan Ina reorder. Dan Ina order benda yang sama juga. Maksudnya Ina still salah beli. Even Ina dah order kali kedua. Apalah stupid sangat kau ni Ina, oi. Okay, Ina rasa dia salah pack. Okay, nanti Ina check balik. Sebab kita orang dah order sampai 3 kali. So this is the wrong one. Ina akan bagitahu dia lah. Sebab Ina rasa Ina dah order again. So this one macam untuk Ina letak dalam sabun tu, to make it macam nak bagi lagi cantik lah. So dia ada 3 design kat sini. But Ina dah cancel this one. Ina dah ambil yang all same same pattern. But Ina nak check balik, maybe Ina salah ataupun salah, I don't know. This is cat paws, which is very very cute. This is for Ina nak buat ni adalah untuk kanak-kanak punya soap, which is suitable for any skin. Okay, this one. Okay, untuk children punya skin lah. So this one, okay, this is macam cat paws. Okay, kita buat comel-comel untuk budak-budak macam tu. So yeah, gitu. Okay, and then this is the last one. No, this is the second last one. Yang ni adalah dia macam bentuk donut. Donut yang apa, ada macam bolak-bolak-bolak tu. So yang ni adalah donut yang bolak-bolak tu. Tengok this one. Yeah, tengok ni. Okay, so kalau buat, dia akan jadi rupa gini. Dia akan jadi rupa gini lah. Okay, so ianya ada 6. So Ina akan try banyak-banyak jenis mold. And then Ina akan timbang. Okay, Ina akan buat lebih kurang sama semua. And then Ina try satu-satu. Ina nak tahu dia punya berat dia, bila dah siap berapa berat dia. And then Ina tengok dia punya kandungan guna berapa banyak. And then Ina akan decide which one yang last kali Ina akan guna lah. And then kita ada juga this mold. Okay, yang ni adalah, dia ada 2 mold. Okay, kalau korang nak tahu, yang ni adalah raspberry. Okay, yang ni kalau kita nak buat bentuk-bentuk kek, which is sangat-sangat sesuai lah kalau nak buat bentuk kek. Yang ni adalah mold untuk raspberry. Okay, ni macam ni kan, korang masukkan bentuk warna merah kat dalam ni, so dia akan keluar lah bentuk raspberry. And then yang ni pula adalah bentuk blackberry. Blueberry. Yang ni adalah bentuk blueberry. Okay, Inas, aku nak beli yang strawberry. So tak sampai. Okay, so this one is yang blueberry punya. Okay, so kalau korang nak tengok soap Ina, korang just follow je. First kali korang kena follow Ina punya IG, this one. And then korang just follow juga Ina punya TikTok, this one. So Ina akan start with this account lah. Okay, so thank you so much yang tengok video Ina. So just follow Ina punya journey, this soap making. Ina tak akan tunjuklah for this one sebab Ina tak nak tak siap apa-apa lagi pun. Ina still study lagi. And yeah. Ina tanya Mak Ina, "Mak, nak pakai tak sabun? Ina nak jual sabun." Mak Ina gelak-gelak. Mak Ina kata dia tak berani. Jahat tak? Kurang. To be honest lah, Ina pun sebenarnya tak berani nak pakai lagi. So Ina akan try buat, Ina akan try guna. Maybe Ina akan start jual bulan 11 or bulan 12, I don't know. So just follow lah through Ina punya journey in soap making ni. So insyaAllah bila dah stable, Ina akan start buat packaging pula. Sebab sekarang ni kalau fikir, kalau aku buat packaging, nanti kena tambah duit pula dekat sabun ni. Sebabkan korang kena bayar pula kos packaging je. So Ina tak naklah membebankan. Kalau boleh, Ina nak semua orang dapat try Ina punya sabun. And then moga manfaat kepada semua orang lah, insyaAllah. Okay, kita orang buat bisnes, Ina pun nak buat bisnes. But yeah, kita cari yang suitable dengan kita, yang benda ni boleh jadi comel-comel semua kan. So yang nak tengok sampai mana Ina boleh pergi. So thank you so much. And I'll see you guys again in my next video. Bye-bye.